sama nggak seperti pisang raja buru yang biasa lebih renyah kalau dibikin keripik. Pisang raja bulu seperti ini ya. Ini bisa maksimal lah, segini ya maksimal. Bentuknya seperti ini. Cirinya berbeda dengan pisang raja yang lainnya. Raja bulu daunnya ke atas. Cuma itu bedanya. Oh, bekas sarang burung, guys. Sarang hiu. Hampir mirip dengan pisang dulang ya, sekilas. Cuma ini beda. Teksturnya sangat lembut. Wow. Kalau sudah matang cirinya seperti ini ya. Ini hitam. Gambarnya ada di screenshot nanti kalau matangnya. Oke, seperti ini ya. Suka dengan aroma wanginya. Ini manisnya tidak berlebihan. Lebih lembut. Untuk harganya sama dengan pisang gepok dan Cavendish. Satu namanya apa? Satu sisir ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 biji rata-rata. Oke, sekian tip dari saya. Selamat mencoba. Thank you.